Hello guys, what up, what up, welcome back to my channel. And kepada hangpa yang first time tengok video aku, nama aku Zafri Zohair. And macam biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. And kepada hangpa yang dah pun subscribe, thank you so much. So hari ni kita nak buat apa guys? Hari ni motor aku dah nak cecah 1000 km yang pertama. Jomlah kita hantar pergi servis. Aku pun malas nak cerita panjang, let's check it out. Alright, so kita punya kilometer pun dah 994. Memang cantik sangatlah kalau kita hantar servis buat pertama kali untuk 1000 km pertama. Let's go. Okay guys, so aku dah pun sampai dekat Kian Huat Marketing Sendirian Berhad ni. Aku beli motor dekat sini, so aku mai servis dekat sini juga. Sebab apa? Sebab boleh dapat 3 kali free labor charge untuk servis. So aku mai servis dekat sini. Tu motor aku, dia pun tengah servis. Okay, so untuk first 1000 km servis ni, aku guna minyak hitam motor. So dekat sini, bila aku sampai sini, dia bagi tahu dekat aku ada 3 jenis ni, aku nak yang mana. So selalunya aku memang akan ambil full synthetic lah. Aku ambil yang ni. So 10.40, 3100. Sebab aku dah banyak kali survey dekat YouTube lah, dekat Google lah, apa semua aku baca-baca, make sure dekat situ ada ester ni, tulisan ester, nampak? Ester tu aku nak explain pun aku pun tak ingat sebab apa. Aku nak bagi feedback ataupun komen lebih-lebih atas minyak yang aku pilih ni pun aku tak guna lagi, aku tak naik lagi pun motor aku. So mungkin next video kot aku akan bagi feedback untuk minyak hitam motor yang aku guna ni. Aku ambil yang ni, aku ambil 7100, 10.40, 100% fully synthetic. And dari segi harga memang ada perbezaan. So yang biasa ni RM33, yang semi synthetic ni RM45, yang ni RM68. So yang fully synthetic 7100, 10.40, memang harga dia agak keras, tapi apakah daya demi menjaga motor kesayanganku. Apa yang dia buat untuk first service ni adalah dua benda. Dia tukar minyak hitam dan juga tukar oil filter. Bukan air filter tapi oil filter. So aku rasa ni mereka tengah keluarkan minyak lama, ataupun mungkin dah settle keluarkan minyak lama nak masukkan minyak baru. So dia cuci-cuci sikit lah lepas dah buang minyak hitam tu. Okey, bila dah settle cuci-cuci tu, dia akan buka lah minyak hitam yang kita beli tu. Dia akan sumbat benda biru tu dalam lubang tu. Bismillahirrahmanirrahim. Harap-harap dengan gunanya full synthetic 10.40 motul 7100 ni, motor aku ngamah. Bang, nak tanya satu soalan boleh tak? Motor ni lawa. So dia nak test ada yang bocor ke tak ada yang bocor. Sebab tu dia start enjin motor dulu, nak tengok ada terkeluar minyak ke, ada minyak menitik ke. So nampak gaya macam semua ngam, tak ada masalah. Dia screw balik lah papan tu. Okay guys, dah settle servis untuk 1000 km yang pertama. Masa yang diambil tu tak lama pun, aku rasa kurang daripada setengah jam.
And apa yang dia tukar, macam aku mention tadi, minyak hitam dan juga oil filter. Minyak hitam RM68, oil filter RM14, total RM82 sebab free labor charge. And apa lagi? Oh, aku dapat free gift Motul punya tower ni dengan ayat mineral lah, dia bagi satu. So apapun kedai Yamaha kian buat marketing pendapatan ni memang terbaik.